Kecelakaan dua sepeda motor terjadi di perempatan Lampu Merah Grojogan Blora, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi akibat salah satu pengendara nekat menerobos lampu merah. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua di perempatan Lampu Merah Grojogan Blora, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, tampak sebuah sepeda motor berjalan pelan hendak belok ke kanan pada saat traffic light berwarna hijau. Namun, di saat bersamaan, muncul sepeda motor yang melaju kencang dari arah lain menerobos lampu merah sehingga kecelakaan pun tak dapat terhindarkan. Selain menyebabkan kendaraan rusak parah, kedua pengemudi motor juga mengalami luka berat di bagian kepala. Jadi saat ini pengendara ada di Rumah Sakit Umum Blora. Kondisinya sadar, ada luka hematum di kepala bagian belakang. Berarti tidak ada korban yang meninggal ya, Dan? Oh, tidak ada. Berkaca dari peristiwa ini, polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Mega Nanda, Kompas TV Blora, Jawa Tengah.